hasilnya ini wow banget. Walaupun kita masak ala rumahan, tapi ini persis kayak di restoran. Ini garing banget sama kriuk. Ini nggak keras ya, atau nggak alot, bisa kita lihat. Keriting kayak tepung KFC. Cocok untuk dicocol pakai sambal. Juga oke, pakai mayonnaise juga oke. Kita cobain ya. Garing banget. Enak loh, dicobain ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.